bukan sekadar manusia, pada golongan jin. Kelompok jin berhimpun. Nabi bacakan Quran pada mereka. Mereka belum Islam lagi ketika itu. Maksudnya Nabi mahu kita dekatkan Quran pada non-Muslim. Hatta jin non-Muslim pun dekatkan Quran pada mereka. Ha, cuma kita tak payah berdakwah pada jin. Tak payah. Berdakwah pun tak buat. Pada yang manusia pun tak buat lagi, tambah pada jin. Tapi nak beritahu non-Muslim dari kalangan jin pun Nabi dekati mereka dengan Quran. Nabi mau non-Muslim mendekati Quran. Itu mesej pokok. Hatta non-Muslim jin pun Nabi mau mereka dekati Quran. Bukan menjauhkan mereka daripada Quran. Tidak. Saya terbaca sebuah kitab sejarah. Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab sejarah ini terkenal karangan Imam Ibn Kathir. Al-Bidayah wan Nihayah. Saya rasa telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita di Malaysia. Satu set yang sempurna. Al-Bidayah wan Nihayah. Saya baca kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ketika memeluk Islam, apa berlaku pada beliau? Sebelumnya dia anti Islam. Dapat kesempatan membunuh Nabi, dia akan membunuh Nabi. Marah betul Umar Al-Khattab pada Rasulullah dan pada Islam. Kemudian seorang memberitahu, kamu perbetulkan dahulu keluargamu ya Umar. Apa maksudmu? Adik kamu dah peluk Islam. Kamu bercakap tentang Muhammad, tentang orang lain buat apa? Keluargamu sendiri dah peluk Islam. Perbetulkan keluargamu terlebih dahulu ya Umar. Lah gimana Umar? Pergi ke rumah adiknya. Adik perempuannya bernama Fatimah. Berkahwin dengan seorang sahabat nama Sa'id bin Zaid. Ketika sampai di rumah mereka, terdengar adik dan suami itu sedang baca Quran. Marah ketuk pintu. Mereka nampak, loh Umar. Mereka simpan Quran. Umar datang marah. Akhirnya minta izin nak tengok gambaran Quran. Tak diberikan. Pukul adiknya. Berdarah muka. Bila melihat adiknya berdarah, sedikit lembut hati Umar. Terus dia bertanya, tapi nada dah lembut. Tadi mana dia? Sekarang boleh tak aku tengok Quran itu? Nada dah lembut. Fatimah merasai ada perubahan pada Umar. Tapi akhirnya selepas berlaku dialog, diberikan lembaran Quran itu pada Umar. Dan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan Umar ambil lembaran itu, memegangnya dan membaca. Fatimah tak kata, ya Umar tak boleh, hang tak mandi wajib lagi, hang kapiak. Orang tak, hang kapiak. Baku, you tak mandi wajib lagi, you kafir, you non-Muslim. You cannot touch the Quran, you cannot read the Quran because you are a non-Muslim. Only Muslims exclusively can touch and can read the Quran. It's very exclusive. Quran is exclusive just to the Muslims, just to the Arabs. Bukan begitu. Umar non-Muslim pegang lembaran Quran, baca, dan dia membaca surah Taha. Lembaran itu dalamnya ada surah Taha. Taha, Allah tak turunkan Quran untuk kamu susah ya Muhammad. Dia terkejut, bahasanya begitu halus, begitu syahdu. Allah tak turunkan Quran kepada Muhammad untuk kamu susah. Bukan untuk you susah. Quran ini Allah turunkan bukan untuk you susah ya Muhammad, tapi dia sebagai tazkiratan, peringatan untuk kamu jadi baik. Muhammad diberitahu begitu. Masa itu Umar baca, sedangkan dia non-Muslim, terus belum Islam. Rumusannya ialah tidak ada salahnya non-Muslim membawa Quran, mengkaji Quran, membaca Quran. Apatah lagi jika niat mereka bukan untuk menghentam Quran. Kita sedang berdepan dengan non-Muslim segelintirnya yang menghentam Quran. Di Amerika telah pun diterbitkan Quran baru, namanya The True Furqan.
Ini orang yang memang nak lawan Quran yang asal. Ada sebahagian di barat telah menerbitkan sebuah buku bertajuk 101 Contradictions in the Quran. 101 kontradiksi, percanggahan dalam Quran. Ini orang yang memang nak hentam Quran, memang memusuhi Islam. Tetapi jika di Malaysia, bukan begitu jadinya. Jika di Malaysia ada orang yang bukan hentam Quran, tapi nak cuba memahami Quran, nak cuba ceritakan kecantikan Quran. Oh, Quran you kata kena buat adil ya. Oh, Quran you kata kena buat baik ya. Bagus ya. Tak elok kau begitu. Berbanding dengan yang tulis ada 101 kesilapan dalam Quran, mari kita dedahkan kesilapan Quran. Mana lebih baik? Dengan seorang yang bagus ya Quran you, dia cerita tentang mengajak buat adil, buat baik. Mana lebih baik? Lebih baik yang nak ceritakan kebaikan Quran. Kemudian kita dakwah padanya supaya akhirnya dia lebih mendekati Quran. Dan jangan lupa ramai di barat yang masuk Islam selepas membaca dan mengkaji Quran. Cat Stevens. Kita puji Cat Stevens. Tanpa kita sedar, sebelum dia peluk Islam dan menjadi pendakwah yang gigih sekarang, dia pada asalnya non-Muslim yang membawa balik Quran dan mengkaji. Quran dia bawa, dia baca terjemahannya pastinya ketika itu, tapi akhirnya membawanya pada Islam. Profesor Fidelma O'Leary, pakar biologi St. Edward University, wanita ini asalnya Christian, Roman Catholic. Dia hadiahkan Quran, dia bawa balik Quran, dia kaji, pegang Quran, terjemahan itu, kaji. Sekarang Muslimah. Dr. Gary Miller, Toronto, Canada, demikian juga. Dan ada yang pegang Quran pada asalnya dengan niat jahat. Profesor Jeffrey Lang. Dia asalnya Kristian, kemudian jadi ateis. Dia sendiri menulis dalam bukunya Even Angels Ask dan sebagainya. Dia menceritakan perjalanannya menemui Islam. Dia kata pada awalnya aku pegang Quran, aku nak cari kesalahan Quran. Ada yang macam itu. Tapi di barat mereka tak kisah, silakan. Tapi ketika dia mencari kesilapan, apa dia kata? Aku tak temui kesilapan, yang aku temui jawapan. Ya, bukan semua yang pegang Quran dengan niat baik. Ada pegang Quran mengkaji dengan niat jahat. Contoh Profesor Jeffrey Lang, kita tahu sebab dia berceramah memberitahu. Tetapi akhirnya dia berkata, aku temui jawapan. Hari ini dia Muslim di Kansas, dia mengajar, dia pakar matematik di Universiti Kansas dan pendakwah gigih. Tulis beberapa buah buku, antaranya yang saya sebutkan tadi, Even Angels Ask. Ramai seumpama mereka di barat. Bermula dengan dia pegang Quran, mengkaji Quran, akhirnya beriman dengan Quran. Saya rasa kita di Malaysia kena bawa konsep tu. Apatah lagi yang di Malaysia ni mereka, kalau dia tak berani pijak-pijak Quran, tak berani. Jadi dia minta Quran, saya akan berikan. Di klinik saya letakkan Quran, Quran terjemahan bahasa Inggeris, bersiap sedia untuk diberikan kepada siapa-siapa yang berminat nak tahu. Baru ini ada seorang Kristian, dia beritahu dia Kristian. Saya bincang berbulan-bulan, malah saya ingat lebih dari bulan tahun. Minggu lepas dia datang, Doctor, can I come to see you again? Dia pakai ultrasound. Yes, why not? I think I want to know about Allah. Nada dia lembut. Pada asalnya, I'm a Christian. You are Muslim, right? I'm a Christian. Awal. Nada dia begitu. You Islam, I Christian. Ha? Kita lelek. Lepas ini, I think I want to know about Allah. I think Allah is good lah, doktor. Pun dia kata macam manusia oleh Allah tu. I think Allah is good lah, doktor. I want to come and see you again. And not to talk about ultrasound, but to talk about Allah. Can you give me that time? Of course, that of course. You can come anytime, phone me. Orang macam ini senang pendidikan Quran di temahan bahasa Inggeris sebab mereka sudah menampakkan kecenderungan untuk kenal Allah, kenal Islam. Dan kemudian saya berdoa, semoga mereka